menyalahkan atau mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang. Jadi kita tahu ya, kemarin berkaitan masalah minyak goreng ini, pelaku tersebut, tersangka tersebut namanya kita singkat BSJ, ini kita amankan berdasarkan laporan yang kita melaksanakan kewajiban atau pengecekan terhadap timbangan atau biasa yang kita sebut ditera ulang. Jadi hanya 20 ton per bulan. Kalau kita kali 12 dan dikali bertahun-tahun ini, saya lihat itu bisa sampai dengan 6 miliar lebih. Yang bersangkutan memang pedagang sembako ya, tapi dia di sini yang kemarin yang kita lakukan penyelidikan terkait masalah harga sembako khususnya minyak goreng, yang bersangkutan menjual cukup tinggi harga tersebut dan sempat menyulitkan para konsumen yang biasanya mengambil harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi yang bersangkutan menjual di atas harga cap. Medcom.id, a part of Media Group Network.